Kasih ledakan bebas langsung arah gawang dan gol! Alhamdulillah, macam Ivar Jenner umpan langsung ke depan. Oh, berdiri bebas sangat baik. Oh, sebuah proses gol yang sangat cantik, tapi kita benar-benar diperhatikan. Belum 2 minggu, sejak Timnas Indonesia Under-23 asuhan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Cina Taipei dengan skor telak 9-0 sore kemarin. Di bawah pelatih yang berbeda, skuad Garuda justru dikalahkan oleh Cina Taipei dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini jelas menimbulkan pertanyaan, senjomplang inikah perbedaan skuad Garuda kemarin dengan Timnas yang dibawa ke ASEAN Games? Kami akan coba ulas reaksi dan deretan faktor di balik perbedaan kualitas dari skuad Timnas Indonesia. September 9, 2022, di ajang babak kualifikasi Piala Asia Under-23, Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong bertanding menghadapi Cina Taipei. Di pertandingan itu sendiri, Timnas Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong berhasil menang besar atas lawannya tersebut. Tak tanggung-tanggung, 9 gol berhasil diciptakan skuad Garuda dengan gol Timnas Indonesia. Masing-masing dicetak oleh Bras Marcelino Ferdinand, Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Witan Sulaeman, Rio Fahmi, Elkan Baggott, Hokky Caraka, dan juga Pratama Arhan yang membawa Indonesia pada akhirnya menang 9-0. Keberhasilan Timnas Indonesia saat itu pun membuat pelatih Cina Taipei mengakui jika skuad Garuda terlalu kuat. Tak ada harapan untuk bisa mengalahkan tim Garuda yang saat itu bermain sangat rapi, terorganisir, dan sistematis di bawah pelatih asal Korea, Shin Tae-yong. Tapi menariknya, semua justru berubah tak kala Cina Taipei kembali bermain menghadapi Timnas Indonesia di ajang ASEAN Games. Di laga yang berlangsung di Cina, Guangzhou tersebut, skuad Garuda ASEAN Games nampak sangat kesulitan untuk menembus pertahanan dari Cina Taipei. Strategi nampak monoton, tim seolah bermain ala kadarnya dengan passing-passing tanpa tujuan yang jelas untuk membongkar pertahanan tim lawan, sehingga mudah saja bagi Cina Taipei mengantisipasi permainan dari skuad Timnas Indonesia. Sialnya, lini belakang yang kurang waspada pada akhirnya membuat Timnas ASEAN Games benar-benar dihukum saat gol dari pemain Cina Taipei di menit 47 memastikan kemenangan mereka di laga sore kemarin. Tadi Dano nyaris saja, untung saja tipuannya tadi, nyaris saja bisa jadi peluang yang bagus bagi kubu Chinese Taipei. Iya, ini yang berbahaya tadi, Hao Chiwi ya, bagaimana dia mendapatkan kesempatan dengan kaki kiri sangat baik ya. Tadi menghindarkan bola dari sebuah blocking. Betul. Warna tersendiri ya, terutama bagaimana mengkonversi peluang yang dimiliki supaya bisa menjadi gol, dan kita belum melihat list resminya ya Bung ya. Oh, kali ini berbahaya, dan kali ini kita lihat, oh sayang sekali kita harus kebobolan di awal pertandingan. Keberhasilan Cina Taipei untuk menekuk Timnas Indonesia ASEAN Games disyukuri oleh pelatih Cina Taipei dalam press conference yang dilakukan oleh Chen Chung-min usai laga. Ia mengatakan jika para pemainnya sangat gembira dengan kemenangan ini. Menurutnya, laga kontra Indonesia di Solo 2 minggu lalu sangat berbeda saat Timnas nampak sangat kuat. Tapi hari ini Timnas Cina Taipei menunjukkan jika mereka bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Terakhir lawan Indonesia di Solo, timnya memang sangat berbeda dari sekarang. Kami tahu Indonesia sangat kuat, sehingga kami membuat tim yang lebih kuat di ASEAN Games ini. Kartu merah di ujung laga babak kedua cukup merugikan, namun kami mampu bertahan dengan solid, sehingga bisa mempertahankan kemenangan. Fans Timnas, gambaran Indonesia tanpa Shin Tae-yong. Kekalahan skuad Garuda di ajang ASEAN Games menghadapi Timnas Cina Taipei yang sebelumnya dikalahkan Timnas U23 Shin Tae-yong dengan skor telak 9-0 membuat fans Timnas Indonesia merasa geram. Banyak dari pendukung pun mengkritik permainan dari Timnas yang dinilai sangat buruk. Tim tak terorganisir dengan baik, bahkan tak menunjukkan skema permainan sama sekali. Ini jelas sangat berbeda dengan Timnas Under-23 2 minggu lalu yang bermain dengan gaya sepak bola modern dengan umpan 1-2 dari kaki ke kaki, tentu dengan visi permainan yang cemerlang. Melihat hal itu, banyak fans Garuda pun memberikan pendapatnya. Salah satu topik yang paling banyak jadi sorotan adalah soal, mungkin inilah gambaran timnas jika ditinggal Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dinilai telah melakukan pekerjaan hebat dengan berhasil membentuk timnas tangguh dengan permainan modern yang terorganisir. Pemain berbeda. Terlepas dari strategi yang minim taktik dan permainan yang monoton, tapi sepertinya kita juga harus jujur jika pemain yang dibawa di ASEAN Games bukanlah pemain terbaik di skuad Indonesia. Saat di tim ASEAN Games ini, hanya ada 5 pemain dari skuad Shin Tae-yong yang dibawa Indra Sjafri. Mereka adalah Rizky Ridho, Hernando Ari, Alfreda Dewangga, Donitri, dan juga Titan Agung. Di tim ASEAN Games ini, tak ada pemain-pemain abroad yang di laga 9 September memberikan dampak sangat besar seperti Marcelino, Ivar Jenner, Rafael Struick, Arhan, bahkan Sananta sekalipun. Kekalahan dari Cina Taipei ini membuat peluang timnas Indonesia Under-24 lolos ke babak 16 besar ASEAN Games 2023 menjadi cukup sulit. Rizky Ridho dan kawan-kawan harus bisa mengalahkan Korea Utara pada laga terakhir untuk memastikan keberhasilan timnas lolos ke fase 16 besar. Karena kalau kalah, ini akan membuat peluang timnas menjadi sangat sulit seperti yang diungkapkan Indra Sjafri. Saya pikir ini jadi bahan evaluasi kita nanti. Kita harus menghadapi satu pertandingan lagi, mau tidak mau harus bekerja keras untuk lolos di grup ini. Tapi kalau tadi menang, di pertandingan ketiga kita bisa tidak terlalu dikejar untuk habis-habisan lawan Korea Utara. Lawan Korea Utara laga terakhir dan harus kita menangkan. Ya, jadi itulah cerita di balik kekalahan timnas Indonesia ASEAN Games atas Cina Taipei yang mengejutkan, sebuah kekalahan yang menggambarkan perbedaan kualitas jomplang antara timnas kualifikasi Under-23 asuhan Shin Tae-yong yang berhasil mengalahkan Cina Taipei dengan skor 9-0 dengan skuad timnas ASEAN Games saat ini.